menjadi seorang YouTuber merupakan sebuah profesi baru yang baru-baru ini lagi hits banget. Apalagi di musim corona seperti ini. Tak sedikit orang rela meninggalkan profesi lamanya untuk beralih menjadi YouTuber. Di samping penghasilannya yang dianggap menguntungkan, dan menjanjikan profesi YouTuber ini tidak terikat zaman dan waktu. Kamu bisa melakukan pekerjaan ini kapan saja tanpa harus membuat jadwal paten. Lantas, siapa sih YouTuber yang terkaya di W kanan saat ini? Dilansir dari Dodo News, berikut ini YouTuber yang sudah menduduki peringkat pertama di W kanan pada tahun ini. Akun YouTube Philippus Heri Susanto ini dimiliki oleh Mas Heri Susanto itu sendiri, salah satu warga di Desa Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten W kanan. Melalui akun YouTube-nya, diramal melalui website sosial Blade, Mas Heri Susanto mampu menghasilkan hingga $628 sampai $1000 per bulan, jika dikalkulasikan ke dalam rupiah setara 8 juta sampai 14 juta per bulan. Sedangkan pendapatan tahunan mencapai kisaran 90 juta sampai 170 juta per tahun. Angka tersebut menjadi gaji YouTuber terbesar di W kanan. Bagaimana? Tertarik bukan? Menurut perkiraan majalah Dodo, saat ini akun YouTube Philippus Heri Susanto sudah unggah video sebanyak 297 video dan sudah diikuti oleh 238.000 pelanggan, serta mendapatkan 37 juta penonton dalam videonya. Akun YouTube ini hingga saat ini dikenal dengan kontennya yang sering berupa prank atau hipnotis ciwi-ciwi cantik W kanan. Salah satu konten yang banyak disukai karena menggelitik, unik, lucu dan menarik. Nah, itulah salah satu YouTuber yang menurut saya menjadi YouTuber terbaik di W kanan saat ini. Semoga menginspirasi generasi muda ya.